Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama ini di UKMIK. Untuk pesan untuk PH 2019-2020, saya berpesan untuk saya menitipkan estafet kepengurusan ke kalian. Saya percaya kalian bisa untuk berkreasi, untuk mengembangkan apapun ide-ide kalian untuk kemajuan UKMIK yang makin lebih baik lagi. Untuk kesannya untuk PH 2018-2019, terima kasih kalian sudah menemani saya untuk suka dan duka dalam satu periode ini. Kalian sudah menjadi keluarga yang baik. Saya harap kedepannya solidaritas kita, kekeluargaan kita akan terus terjaga, nggak berakhir di periode ini saja. Itu saja, terima kasih. Halo, nama ku Widya. Di sini aku dari awal di sini Kakakom, aku langsung masuk ke UKM Informatika dan Komputer. Kebetulan ini adalah dua periode aku di sini. Kenapa aku milih UKMIK? Ya karena UKMIK aku lihat pertama kali kayaknya kekeluargaannya dapat banget kan. Nah, aku masuk ke dalamnya. Selain kekeluargaan itu, aku juga mendapatkan soft skill dan hard skill. Jadi aku sangat senang sekali dengan itu semua. Kemudian pesan aku untuk kalian semua yang ngelihat ini, aku mau berpesan, hidup akan berjalan seburuk apapun masa lalumu. Jadi, melangkah dan perbaiki apapun yang bisa diperbaiki. Thank you semua atas apa yang kalian berikan kepada aku, teman pengurus harian, atau teman-teman anggota, bahkan alumni, atau kakak-kakak tingkat aku semua. Aku mengucapkan terima kasih banget karena sudah mendidik aku sampai dengan sekarang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnuraida. Saya masuk IKA tahun angkatan 2018 dan saya menjabat sebagai sekretaris
pada periode 2018-2019. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang mempercayakan saya sebagai pengurus harian di periode 2018-2019. Sebelumnya saya tidak ada pengalaman sama sekali sebagai seorang pengurus harian di sebuah organisasi. Jadi ini merupakan pengalaman baru saya, pengalaman paling berkesan buat saya sebagai seorang pengurus. Semoga UKM IKA terus berjaya menjadi UKM yang luar biasa dan bisa menghasilkan kader-kader yang hebat untuk kedepannya. Untuk PH yang sangat terkenal, aku makasih banyak. Bahagia, sedih, senang, semuanya campur aduk sih. PH kedepannya apakah dia jadi bendahara juga atau enggak, tapi semoga kamu lebih baik dari aku. Kita ajak sekian dari aku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kusuma Wardani, saya dari MI17 dan di sini saya masuk IKA di angkatan tahun 2018 dan langsung menjabat di Departemen Pendidikan. Di sini saya banyak belajar sekali tentang apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya kerjakan, dan kekeluargaannya itu juga sangat melekat sekali, terutama untuk antara PH dan anggota, dan dari dulu-dulu juga sampai sekarang masih bisa kental banget kekeluargaannya. Di sini juga saya sangat terkesan sekali karena di UKM IKA itu sendiri juga banyak sekali di berbagai jurusan yang ada di STMIK Alakom Yogyakarta ini, kita bisa berbagi tuh dan kita juga bisa menambah teman yang sangat banyak. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membantu saya meskipun saya masih banyak kekurangan, tetapi di sini saya belajar dengan cara kita berbicara dan bagaimana cara kita bekerja sama menyampaikan pendapat kita dan bagaimana kita juga menyelesaikan masalah. Saya berharap untuk Departemen Pendidikan selanjutnya bisa mengembangkan apa yang sudah selama satu periode ini kita lakukan. Halo, nama saya Jika Rujani Irawan. Saya masuk di UKM IKA tahun 2018. Pertama, langsung saya menjabat sebagai kepengurusan, yaitu keanggotaan. Rasa di UKM IKA itu adalah salah satu organisasi yang menekankan rasa kekeluargaannya. Terasa banget ketika kita menjadi pengurus di salah satu departemennya, yaitu keanggotaan, di mana kita harus menghandle seluruh anggota, bagaimana cara melakukan keakraban, dan lain sebagainya. Pesan saya untuk UKM Informatika dan Komputer, tetap jaga rasa kekeluargaannya, tambah lagi semua tentang rasa kekeluargaan itu dan terapkan di dalam hati masing-masing anggotanya, karena itulah kunci dari kesuksesan UKM Informatika dan Komputer. Untuk itu, saya Haji Kania Dirawan sebagai pengurus harian 2018 mengucapkan terima kasih kepada UKM Informatika dan Komputer telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga besar ini. Sudah selesai. Sekali take. Dah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mista Aiwardoyo, saya dari jurusan Teknik Informatika. Saya tahun angkatan masuk IKA 2018. Di sini saya menjabat sebagai Departemen Minat dan Bakat. Terima kasih sekali buat teman-teman semua, mulai dari PH dan semuanya, teman-teman anggota yang bersama kalian, saya itu tuh bisa berproses di sini, saya itu tuh bisa menjadi lebih baik lagi di sini. Saya bisa berbicara di depan umum dengan baik gitu loh di sini. Semoga teman-teman semua itu tuh menjadi lebih baik lagi. Kembangkan potensi yang ada pada diri kalian. Kalian tuh jangan takut dan jangan pernah minder. Apapun yang ada pada diri kalian, kalian tuh pasti bisa. Sekian. Halo, aku Tania dan aku sangat suka UKM IKA. Aku sangat mencintai orang-orangnya. Gimana ya? I love you guys. Terima kasih. Halo, nama saya Adi Rintayagi, saya dari Departemen Humas. Di UKM IKA saya belajar banyak, salah satunya yaitu dalam menjalin hubungan relasi sama teman-teman, sama yang lain juga, gimana caranya. Yang dari awalnya saya tidak bisa berbaur sama teman-teman, cara relasi. Nah, di sini saya belajar banyak banget. Terima kasih teman-teman anggota, teman-teman PH, sama partner saya juga, karena dari mereka juga saya belajar banyak. Tetap semangat dalam berorganisasi. Selama di UKM IKA, selama berproses, aku udah melihat banyak kejadian, kegiatan selama 4 tahun ini dan menemukan 3 hal yang ada di organisasi, yaitu orang yang mau belajar, orang yang sudah belajar, dan orang yang biasa aja.
dari semua orang-orang tersebut pastinya mengisi organisasi tersebut dan ikut andil dalam organisasi tersebut, dan orang-orang tersebut akhirnya bisa menerapkan kerjasama seperti apa dan sama-sama kerja seperti apa, dan begitulah proses keorganisasian yang ada dengan banyak ataupun sedikitnya orang yang ada di dalamnya. Organisasi itu mengasihkan, seru karena kita dapat berargumen, mengajukan pendapat, menuangkan ide, gagasan, tujuan, pokok dan fungsinya sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Jadi UKM IKA ini sangat amatlah mengasihkan dengan rasa kekeluargaan dan kekompakan yang ada di UKM IKA ini. Terima kasih. Pesan-pesan saya hari ini untuk buat UKM IKA, semoga kedepannya memunculkan ide-ide yang baru, banyak keluaran dari UKM IKA, motivator-motivator baru seperti pendahulu-pendahulu. Jangan lupa like and subscribe ya.